Ya, beralih ke berita lainnya, pemirsa, Pulau Lepar yang berada di ujung timur Bangka Selatan ternyata memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa. Salah satunya adalah kepiting laut yang sudah dikembangkan menjadi komoditas ekspor ke berbagai negara. Pulau berpenduduk sekitar 7.000 jiwa yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan ini memang sudah sejak lama terkenal sebagai salah satu daerah pemasok ikan dan kepiting laut, guna menyuplai kebutuhan di daratan Pulau Bangka maupun Belitung dan Pulau Jawa. Namun komoditas yang paling terkenal adalah kepiting kupas atau daging kepiting. Di pulau yang terbagi menjadi 4 desa, Desa Tanjung Labu, Tanjung Sangkar, Penutuk, dan Kumbung ini, terdapat puluhan sentra pengolahan daging kepiting berskala home industry yang ditampung oleh beberapa perusahaan untuk kemudian diekspor ke luar negeri. Rata-rata setiap harinya, sebuah home industry pengolahan daging kepiting ini mampu memproduksi 20 hingga 30 kg per hari dengan tenaga kerja 5 hingga 7 orang. Ini diapain, Bu? Hah? Dikupas. Terus untuk apa, Bu? Masuk PT. Hitungannya, Ibu jualnya per apa, nih, Bu? Per kilo. Per kilo, Bu, ya? Per ya. Kilo berapa, Bu? Karena saya bukan... Anaknya saya nggak tahu harga. Enggak, dari ibu jual ke PT-nya. Oh, 30 satu nah. Kilo kalau basah. Satu hari perusahaan ini bisa berapa banyak, Bu? Berapa kilo, Bu? Daging atau basah yang ini? Yang sudah jadi tinggal dijual ke PT itu. Oh, kalau ada 20 kilo satu hari. Satu hari 20 kilo, Bu, ya? Ya, daging. Dalam pengolahannya, kepiting kupas atau daging kepiting ini dipisahkan dari cangkangnya, kemudian dipilih-pilih per bagian untuk selanjutnya di-packing atau dikemas dalam kemasan-kemasan dengan berat tertentu. Setiap hari, hasil produksi yang dihasilkan industri rumahan ini diambil oleh perusahaan pengekspor dengan harga Rp30.000 per kilogram. Sementara khusus untuk telur kepiting ditampung oleh industri rumahan lainnya, guna diolah menjadi panganan seperti kerupuk, telur kepiting, dan sebagainya. Tim Liputan Sarana TV melaporkan.